Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Yang punya kita.
masjid mahrumah rumah Allah yang punya makita dari DKM-nya, dari jamaahnya, dari RT RW-nya. Orang bikin masjid keroyokan 6 tahun enggak sudah-sudah. Enggak jadi-jadi. Tapi kalau orang bikin rumah sendirian, enggak pakai dibantu, 1 tahun kelar. Besoknya lagi udah diisi mobil. Kenapa dengan kita urusan rumah Allah susah? Karena ada satu gejala orang sudah mulai menurun tingkat al-ukhuwah al-islam. Oh, kalau orang di sana hari ini teriak-teriak ukhuwah islamiyah, mana dengar? Nah, tetapi mereka barangkali punya hanya satu al-ukhuwah al-islam. Hari ini saya datang di sini di tempat Bapak Ibu sekalian. Bukan semata-mata saya datang sebagai pribadi saya untuk isi mauidhoh hasanah. Tapi saya ingin tegaskan bahwa hadirnya saya di sini tiada lain mewakili satu organisasi yang bernama Jamiah Nahdlatul Ulama. Apa pentingnya, apa urusannya murid sama ilmu? Karena ternyata di dalam konsepsi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama, kita diajarkan ukhuwah bukan cuma satu, tapi ada tiga pilar ukhuwah yang tiga-tiganya harus kita terima, tiga-tiganya harus kita pahami, dan tiga-tiganya harus kita jalankan. Sudah tahu bu? Apa yang tiga? Bu, udah tahu belum? Alhamdulillah, kalau sudah tahu saya akan pulang. Karena belum tahu saya lah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian ya, hari ini, malam ini kita ngaji tentang bab tiga ukhuwah. Nah biasanya saya kalau ceramah ukhuwah ada tiga bab, satu bab, satu jam. Dua bab, dua. Tiga bab. Tangguh. Tangguh. Saya yang sanggup. Enak buat tiga itu. Wali biro. Kenapa? Kalau yang kita cari perbedaan,
Tapi Islam mengajarkan dengan perbedaan yang ada di kita, cari di mana titik persamaannya. Al-Qur'anul Karim di surah Yusuf ayat 118 sudah memberikan garis merah yang jelas seperti itu. Suku Kurdi, suku Batak, suku Dayak.
Siapa yang bikin hal? Banyak luar biasa. Tapi kata Allah apa? Biar berbangsa-bangsa bersungguh-sungguh, beda warna kulit, beda ras, beda agama, kata Allah. Satu yang dikehendaki Allah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Gak ada ayat yang nyuruh kita lita'arafu, suruh berantem. Jadi kalau gitu Ustaz yang hari ini doyan berantem ikut siapa? Ikut setan. Quran mengajarkan kita untuk bersaudara saling mengenal. Sudah benar-benar kita bersaudara akur, kenapa ujungnya jadi berantem? Sudah benar-benar kita bertetangga harmonis, kenapa ujung-ujungnya mesti cekcok? Sudah benar-benar kita sesama muslim, kenapa ujung-ujungnya satu nudin yang lain, satu nolok yang lain? Sudah benar kita hari ini sudah diuji oleh kitanya sendiri, mulai koyak, mulai rontok semangat ukhuwah. Kembali ke bab pertama, ukhuwah pertama yang harus kita jaga adalah al-ukhuwah al-basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Mau apapun bangsanya, mau apapun agama dia, selagi dia masih manusia, yang pertama wajib kita hormati karena manusia adalah makhluk Allah. Ilokan sama burung berkutut kita openi, kita kasih umpan, kita sayang, nggak pernah kita bentak-bentak berkutut. Kenapa sama tetangga sayang kita marah-marahin? Mulia mana berkutut sama orang? Coba ya. Ilokan sama tetangga suka berantem begitu punya kucing, masya Allah. Apa yang kita punya dibagi? Mulia mana kucing sama orang? Sepanjang potongannya masih manusia, wajib hukumnya kita hargai, kita hormati. Inilah yang namanya ikatan persaudaraan sesama anak manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali jika ada manusia, potongannya manusia, wujudnya orang, tapi kelakuannya binatang, baru kita tegur. Yang mana ada Ustaz? Potongannya orang, kelakuan manusia, kelakuannya binatang, belum di kampung saya banyak. Di mana Ustaz? Allah. Wujudnya orang, kelakuannya binatang. Mau gak contohnya? Ibu kenal binatang yang bunyinya kuku. Kalau di sini namanya apa bu? Apa bu di sini? Di tempat saya namanya kuku. Gak tau kalau di sini apa namanya. Kuku punya mata, nafsunya gede, senengnya kuku dan doyan kawin. Itu kuku. Guguk ditaruh di kandang, ketemu betina dia kawin. Kita lepas di halaman, ketemu betina dia kawin. Jalan-jalan di jalan, ketemu betina dia budak dia kawin. Ketemuan orang, ketemu lagi betina dia kawin. Di bawah kampung senang, ketemu lagi betina dia kawin. Pagi kawin, siang kawin, sore kawin, malam kawin, gak ada sudahnya. Bu, di kampung dewek kawin, di kampung senang. Kira-kira hari ini datang gak? Rupanya orang hari ini kawin, besok kawin, di kampung dewek kawin, di kampung sebelah kawin, ada nggak? Banyak bukan dari dulu. Ini potongannya orang, kelakuannya bina. Dihargai nggak? Ya enggak. Tapi kan nggak boleh dimatiin kayak buku. Karena dia oh, nggak usah. Contoh kedua, potongannya orang, kelakuannya binatang. Di kampung saya ada binatang yang kalau itu korban itu suka dikeluarin, namanya mbe. Di sini namanya apa bu? Mbe sama. Kambing itu binatang. Satu hal yang dimiliki kambing, binatang yang bernama kambing, dia kenal hukum halal, ha?
di kandang kita kasih umpan dia sikat, kita lepas ke alaman ada rumput dia babat, ataupun orang hijau-hijau dia sikat, kampung seberang ada rumput doyan juga, pagi doyan, siang doyan, dia gak pernah mikir itu rumputnya siapa. Kira-kira ada orang hari ini yang nyari makan gak kenal halal haram, punya dewek dia sikat, punya orang di tempat, ada gak? Ada. Tapi sepanjang dia masih manusia, dia memanusiakan dirinya dan dia memanusiakan orang lain, wajib hukumnya kita menghargai orang yang model begini, bukan yang model hukum sama itulah perempuan. Enggak boleh gara-gara kita beda suku kemudian kita main potong-potong. Di sini ada yang sukunya Betawi, yang punya tarbos. Mana yang punya tarbos? Orang Betawi duduk lagi ngupin pagi-pagi dari makan pisang goreng, ada orang lewat, Pak, enggak, itu orang masuk matak, pikir boleh lewat. Boleh gak? Kira-kira kalau mau begini di cium tangan di kapal pelanya dulu. Apa urusannya ketimbang beda suku doang? Itu artinya di sini letak betapa pentingnya al-ukhwa al-bashar. Belum sejam. Tanya satu bab satu jam. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari semangat ini yang kita pupuk terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang ukhuwah yang kedua maupun yang ketiga. Sebab ada orang mengatasnamakan bahwa saya kan ukhuwah Islamiyah. Akhirnya kemudian orang yang di Islam main dia tuding, main dia tunjuk, main dia minta, main dia seterusnya. Jadi dalam konsep ukhuwah Islamiyah, menurut aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita boleh mengedepankan ukhuwah dalam Islamiyah sepanjang tidak pernah menabrak yang namanya ukhuwah dalam basyariyah. Tidak pernah diajarkan Islam dengan dalil yang memegang ukhuwah Islamiyah. Akhirnya orang lain kemudian yang tidak sepaham dalam aqidah Islamnya, dia tuding-tuding dan dia salahkan. Nanti ketemu di bab ketiga jam 11:00. Yang dianggap warga negara dan penduduk bangsa
kita manusia nyambung dengan konsep yang pertama bahwa jati diri kita manusia. Hari ini kita manusia yang sedang membangun bangsa secara bersama-sama dalam sebuah ikatan al-ukhuwah al-wathaniyah. Oleh karena itu enggak bisa gara-gara kita pengen menang sendiri kemudian negara dihancurkan. Ini panjang, ini buatnya orang politik jangan berani. Al-ukhuwah al-wathaniyah, persaudaraan yang dibangun dalam rangka membangun dan mempertahankan negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Berdarah-darah nenek moyang kita, sampai kemudian para tokoh agama kita, baik dari kalangan masyhuri hari itu maupun Nahdlatul Ulama hari itu, mereka kemudian duduk bersama mengesampingkan baju masing-masing, mengesampingkan latar belakang masing-masing, hanya punya impian bersama untuk membangun sebuah negeri yang bernama Indonesia. Sudah cakep-cakep negeri ini dibangun dengan cucuran darah, bersimbah darah, cucuran keringat, tenaga, bahkan nyawa. Hari ini ada upaya-upaya mencoba meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita sadar, kalau kita paham, semestinya jangan pernah kita terkecoh atau tergoda untuk sama-sama terlibat dalam manuver manuver menggoyang keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Atau usah pakai satu jam. Yang ketiga, ini yang bakal lama. Al-ukhwah al-islamiyah, persaudaraan kita sesama orang-orang is terlepas agamanya, mazhabnya apa, terlepas aliran kita apa, ketika kita bicara Islam, wajib hukumnya kita bersatu untuk membela Islam. Tapi ingat, jangan dengan dalil ukhuwah Islamiyah kemudian ketika ada gerakan-gerakan yang mendengungkan ukhuwah Islamiyah, ujung-ujungnya orang-orang Islam yang lain juga kemudian contoh. Mohon maaf. Ini fakta di lapangan. Ketika ada orang membela aksi Islam, aksi membela Islam, bagus tidak? Bagus. Semangatnya ukhuwah Islam. Yang tidak boleh adalah memaksakan agar orang sama dengan dia dalam gerakan-gerakan ini. Jadi kalau nggak sama kemudian dia salah, saya benar. Kalau orang menegakkan Islam dengan dalil ukhuwah Islamnya, mau orang lain ikut, mau orang lain nggak ikut, ketika lillahi ta'ala fala yubali, nggak peduli dia. Jangan kemudian merasa, oh itu memang Islam, itu memang nggak ikut. Konsepsi ukhuwah mana yang membenarkan ngomong ukhuwah Islamnya di satu sisi, tetapi di sisi lain dia mengejek saudaranya yang sesama muslim. Ngeletek boleh kan? Ngecek boleh tidak? Maka ukhuwah Islam yang benar adalah membangun Islam secara bersama, menegakkan agama Allah secara bersama, tanpa harus merasa diri paling benar dan menyalahkan orang lain. Sama-sama enak. Itu baru ukhuwah. Tetapi lagi-lagi kenapa ini masih terjadi? Karena orang ketika berbicara ukhuwah, biasanya sudut pandang yang dipakai adalah ukhuwah dalam kacamata mazhab yang berbeda. Satu mazhabnya Ahlussunnah, satu mazhabnya Syiah, satu mazhabnya Anu, satu akhirnya berbeda. Padahal ukhuwah tanpa mazhab. Sebab nilai kebersamaan adalah nilai kebersamaan itu milik kita semua. Tanpa harus dipaksakan orang lain sama dengan kita. Nah hari ini ada orang senangnya ngomong ikhwah, tapi ujungnya salah. Bapak saudara sekalian, pelajaran pertama yang kita ambil dari yang bernama ukhuwah Islamiyah, kembali ke ayat pertama, bahwa
kita berbicara ukhuwah, ingat kita sebagai muslim juga harus sadar bahwa semua umat Islam juga tidak sama. Umat Islam di dunia yang jumlahnya seperempat dari penduduk bumi ini, 1 miliar lebih dikit, tidak ada yang sama Islamnya. Berbeda-beda maksudnya enggak semuanya sama. Jangan paksakan untuk sama. Kalau orang Islam merasa dia paling benar, orang lain harus ikut, ini yang salah. Nah contoh, di kampung saya, alhamdulillah, saya pikir di tako sebagai musim kering. Suatu hari ada orang datang ke sebuah majlis tahlil. Dia bukan mau tahlilan, cuma numpang lewat doang. Ya liatin ada orang tahlilan, kemudian udah habis tahlil ada bocah keluar, anak muda. Dipanggil, "Akhi, tangan sini, akhi," bahasa luar biasa, "akhi, akhi sini." "Ya bon, habis ngapain?" "Habis tahlil." "Tahlil baru gak boleh." "Emang kenapa bang?" "Gak ada landasannya dalam Islam." "Terus kalau gak ada berarti bintang." "Terus kenapa bang kalau bintang?" "Kalau bintang tolalah." "Loh kalau tolalah kenapa bang?" "Tolalah itu artinya sesat. Terus kalau sesat masuk neraka." "Biarin depan bang yang masuk neraka saya, abang usil kamu." "Kamu dibilangin ya, abang juga ngomonginnya nyorot." "Ketemu gak kira-kira?" "Abis subuh gak kubah itu kalau ngomong gitu." "Iya ngaku Islam yang sini Islam. Gara-gara beda yang satu tahlil, dia gak tahlil. Emang kudu boleh begitu boleh?" "Enggak boleh." "Lan a'maluna wa lakum a'mal." "Amalan kami amalan." Jangan paksain orang yang berbeda untuk sama. Om kita yang tahlil aja gak masih. "Maaf ada tahlil, tahlil masuk, maaf." "Enggak pernah." Ada sinyal sebab itu, "Om, mas tar, gak tahlil langsung rakam." Kan gak pernah ada kan. Tapi gila-gila tahlil, "Yang tahlil bid'ah, yang bid'ah dhalalah, yang dhalalah finnar." "Lah kalau udah finnar kenapa bang repot kamu?" "Emang surga neraka itu yang bagus dulu." "Surga neraka urusannya Om." "Lah pas sekarang orang pintar banget gak pingin neraka sama surga." "Mau pinjam bid'ah dan tak mau itu apa yang mana? Tuh, diskotik paling mana?" Jangan pernah merasa paling mana. Kalau maksakan orang lain harus sama, itulah yang menghancurkan semangat kumpulan Islam. Beda mantap boleh. Rasul saja pernah mengatakan, mengindikasikan kepada kita bahwa istilah ummati rahmatun. Perbedaan umat jadi rahmat sepanjang perbedaan itu diolah dengan baik, dimanage dengan baik, disikapi dengan bijaksana. Oh, Indonesia masih aman, Bu. Boleh saya cerita? Ketika ada satu madzhab Islam memaksakan orang lain agar madzhab yang sama, kemudian karena gak sama kemudian perang dan bunuh-bunuhan, kira-kira ibu percaya tidak? Saya pernah hidup, mohon maaf cerita, saya pernah hidup di negeri yang bernama Irak. 10 tahun saya tinggal di Baghdad. Ada 2 madhab besar yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang satu madhabnya Syiah. Pernah dengar Syiah? Ini mata kalau Syiah, kalau Syiahnya orang Solo lain. "Mas sholat yuk Syiah, mas ngaji yuk Syiah, mas jumatan yuk Syiah." Beda kalau itu mah. Mata Syiah itu Syiah. Ini mata gara-gara beda yang satu yang saya harus sama, yang satu hati mah. Akhirnya sampai hari ini mereka bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, bedil-bedilan, tapi pakai bedil beneran. Nyata. Suriah sebelahnya, baratnya Irak. Pernah dengar lihat berita Suriah?
Itu perang ngapain? Perang. Itu perang Sunni Syiah. Hanya saja ingat ada gerakan yang dominan di balik kelompok Sunni yang bernama ISIS. Kalau ISIS di kampung saya beda sama ISIS yang di sini ya. Kalau ISIS di kampung saya itu ikatan suami istri satu. Yang di Suriah ISIS di Islamic State of Iraq dan Suriah. Apa yang terjadi? Negeri ancur-ancuran. Infrastruktur negara hancur lebur, rakyatnya kafiran dan lurus, pindah, eksodus, hijrah. Kenapa? Ada dua mazhab yang sulit bertemu karena sudah dendam kesumat, akidah berbeda, kemudian gak saling sadar bahwa perbedaan itu adalah sunnatul. Gak maksud nakut-nakutin bapak saudara. Ketika kita fanatisme terhadap mazhab yang kita punya, besok hari bukan cuma ngomongin NTB. Kasus Arab bertiga satu sama lain antara beda mazhab dan dua-duanya besar, dua-duanya kurang sadar, dan tidak ada jamiah, organisasi, kumpulan ulama-ulama yang mampu meredam. Akhirnya umatnya gelut dewek-dewek, berantem dewek-dewek, perang masing-masing. Di negeri ini alhamdulillah segini banyaknya umat Islam menjadi mayoritas terbesar di dunia kaum muslimin kita, dengan suku yang paling banyak di Asia, dengan jumlah pulau yang paling besar di dunia. Gejolak ini masih dendam. Kenapa? Yang pertama, di negeri ini masih ada lembaga dan ormas keislaman yang mampu memayungi, mengayomi, meredam umatnya. Satu di antara adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang kedua Muhammadiyah Ahlus Sunnah. Saudara kita, enggak zaman lagi kita berantem soal pun. Saya mau tanya, ada orang yang fanatis mazhab enggak? Ukhuwah Islamiyah mengajarkan persamaan tanpa harus fanatis dan menyalahkan orang lain. Tadi koneknya baca ayat luar biasa. Kalau tidak salah ayat terakhir dari surah Al-Fatihah. Ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Cakar-cakaran dan seterusnya. Kita mah di Bali
bisa mengamalkan ukhuwah Islamiyah? Ternyata ada resep yang menurut surah Al-Fat ayat 29. Majelis yang mulia ini, jangan pernah kasih anak pelajaran tentang
tanpa guru. Suruh anak ngaji agama dengan bu guru biar ngerti apa itu Islam, apa itu ukhuwah Islamiyah. Jangan ngomong ukhuwah tapi kemudian ada yang tersakiti, enggak boleh. Rumusnya adalah ulama kita sudah mengingatkan. Urusan agama beda dengan urusan dunia. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang yang dalam urusan agama belajar ngaji enggak pakai guru, apa kata ulama, kata ujaran, fa syaikhuhu syaitan, gurunya syaitan. Benar setan, Bu. Gimana benar? Sekarang setan udah masuk rumah ibu semuanya.